Halo guys, ini 20 Desember 2022 kita support materi Bloro RWS ke Pulau Sulawesi, tepatnya di Makassar ya. Ini kita support Bloro RWS, kebanyakan Bloro RWS ya. Dan ini yang lagi banyak digemari, Bloro Wheel. Semoga aman dan sehat di sana, tidak ada halangan apapun, supaya nanti pemiliknya juga senang dan berkembang biak, keluar warna-warna yang bagus-bagus ya. Ya, ini kita lanjut proses cara packing ya, teman-teman semua. Nah, ini busa ya teman-teman. Ini busa biasanya untuk filter ikan untuk akuarium. Ini tujuannya saya kasihkan di tempat air minum supaya air tidak mudah tumpah. Misal pun tumpah nanti akan tersisa, jadi burung bisa hisap-hisap. Begini ya teman-teman, sama seperti format pada umumnya, cuman ini saya lebih banyakin pakannya ya, karena satu keranjang gini nanti muat 6 ekor, jadi pakannya saya lebih banyakin ya, saya sebar lebih banyakin. Itu biasa air minum pakai botol, tinggal kita tutup dan masukin burungnya nanti. Sudah sampai di kawan kargo ya. Ini nanti induknya itu anak kargo, jadi udah paketan all in. Nanti ada barengan juga dari Demak, dari Sakit juga, kalian gabung sama ini ya nanti ya. Oke, gitu aja, ini cuman ya kargonya, nanti besok berangkatnya, besok
besok siang sampai di Makassar kata pihak kargonya ya. Jadi saya pakai jasa pesawat. Oke gitu aja teman-teman untuk pengiriman saya pakai jasa kargo pesawat ya. Ya cuma kayak begini aja, simple aja sebenarnya, cuma sama aja, cuma beda di ongkos kirim. Oke gitu aja, makasih.